Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita mau mereview portable speaker produk dari Bariton. Ini untuk serinya Mac 12 HP yang versi baru, teman-teman. Ini kalau dari depan seperti ini penampakannya. Ini ada tweeter. Terus di bawahnya ini ada woofer 12N, full ini ada RAM-nya tertutup rapat ya. Jadi aman dari serangan tikus. Untuk lubang udara ini ada di paling bawah. Jadi kalau ada tikus itu tidak bisa masuk ya. Jadi aman. Ini blok baritonnya ini nanti dia nyala warna biru kalau ketika dinyalakan. Nah, untuk spesifikasi ini untuk tweeternya 1N, untuk yang ini sekitar 12N, coilnya sekitar 2N. Oke, untuk bagian samping seperti ini. Ini ada lekukan-lekukan dalam seperti ini sekaligus bisa difungsikan sebagai pegangan. Dan di bawahnya ada ini roda ya, teman-teman. Ini kalau berat bisa kita seret. Nah, untuk bagian atas ini ada pegangan. Sangat kokoh sekali. Dan ada lugu Bariton. Ini juga ada tempat penyimpanan mic dan antena mic ya. Jadi untuk cara melepasnya cukup mudah sekali. Ini kita cukup tekan seperti ini. Bagian tengah ya nekannya ya. Kalau di pinggir nggak bisa, teman-teman. Di pinggir nggak bisa. Nekannya harus di posisi tengah. Oke. Kita lihat untuk mic-nya. Ini mic-nya juga kualitasnya sangat mantap sekali, teman-teman. Ya. Bodinya halus sekali untuk finishing-nya. Baterainya awet, dan untuk bagian bawah ini bagian penutup baterai dia terbuat dari aluminium, untuk bagian atasnya ini plastik. Tapi ini feel-nya ini keren sekali, teman-teman. Seperti mic mahal ya. Joss banget. Oke, kita tutup. Dan ini ada pegangan. Ada troli ya. Kita bisa pergunakan untuk diseret-seret. Oke, kita lihat untuk fiturnya, teman-teman. Fiturnya ini sangat komplit sekali. Ya, oke, dari sini ini ada antena kanan kiri, ada MP3 player dan sudah dilengkapi dengan Bluetooth dan juga sudah TWS, teman-teman. Sini ada M Echo. Jadi efeknya ini ada tiga macam, ini M Echo, M Delay dan Reverb. Terus di sini ada untuk tune-nya ini ada 3, treble, mid dan bass. Mic-nya ada 2, 1, 2. Dan khusus untuk wireless ini ada di mic 1 ya, untuk pengaturannya di volume 1 untuk wireless keduanya. Di sini ada input untuk gitar juga. Untuk volume musik ini kita di bagian sini. Volumenya di sebelah sini ya. Ini ada indikator clip, power, aux in, dan untuk input dari HP, laptop atau keyboard bisa lewat sini, aux in atau lewat line in sini. Sama, ini untuk paralel ke speaker yang lain. Untuk bagian bawah, ini ada port untuk aki eksternal, secara aki internalnya habis. Ini bisa kita pakai aki dari luar ya. Ini on off nya. Ini AC input untuk pengecasan. Ada indikator cas ya, ketika kosong dia merah, ketika penuh dia berubah menjadi warna hijau. Oke, langsung kita coba untuk suaranya. Kita coba suaranya, ini kita menggunakan flash disk. Suaranya seperti apa ya, ini wattnya cukup besar, 400 watt. Joss teman-teman suaranya. Thank you.
ini disetel separuh ya, belum klip. Ya teman-teman, mantap sekali untuk suaranya ya, detailnya ini dapat, detail suaranya dapat, suaranya juga mantap sekali ya. Ini untuk harganya 3,5 juta teman-teman, dan mendapatkan speaker portable kualitas profesional ya. Oke, jadi untuk yang minat nanti kita sertakan link di deskripsi ya, untuk pembelian online, atau kalau mau datang langsung ke sini bisa tes langsung. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.